Marlina. Iya. Dari beberapa klien kami lainnya, maksud dan tujuan kami hadir di sini di Komnas Perempuan, Komnas Anti Kekerasan pada Perempuan, selaras dengan apa yang telah disampaikan dalam narasi tanggal 15 September 2021 oleh Ketua Komnas Perempuan. Hal mana klien kami katakanlah mendapatkan suatu perlakuan yang tidak lazim, yang tidak sebagaimana mestinya, di mana hal yang menyangkut masalah marital rape atau pemerkosaan di dalam rumah tangga itu ada diatur di dalam undang-undang kita. Jadi di sini negara telah hadir membela hak-hak daripada perempuan, yaitu ada undang-undangnya dan ada dukungan yang sangat kami apresiasi dari Komnas Perempuan, yang dalam hal ini narasi yang telah disampaikan pula oleh Ketua Komnas Perempuan pada tanggal 15 September 2021. Untuk itulah kami setelah dari sini tidak tertutup kemungkinan akan melakukan upaya hukum. Karena di sini juga termasuk diatur oleh undang-undang untuk melakukan sebuah laporan kepolisian, yaitu delik aduan. Saya kira begitu, teman-teman. Bang, itu jelasin lagi bang, S itu berhubungan di luar nikah. Terus berapa kali berhubungannya bang? Informasi yang kami terima dari klien kami, bahwa klien kami katakanlah. Boleh dihadirkan bang? Boleh dihadirkan bang? Jelasin. Hubungannya korban dengan. Jadi. Saya bertemu namanya, apa dari S? Kalau ibu emang korban saya, ya. Jadi yang penting sekarang ini masih ada lagi, sedang lagi beberapa korban lagi yang akan muncul. Nah, jadi saya pikir MM jangan terus menyerang, ya. Artinya dia harus mengklarifikasi semua yang bertanggungjawabkan. Akuin aja kesalahannya. Tapi yang bertanggungjawabkan jiwa besar. Gentleman sebagai seorang laki-laki harus mengakui apa yang dia telah berbuat. Jangan dia lari dari kenyataan. Begitu. Ada feelingan. Hadapi dengan sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang yang katakan dengan figurnya sebagai orang yang Islami dan sebagainya. Dan tidak sepantasnya dilakukan hal seperti itu kepada Ibu S, karena keadaan dalam keadaan yang disampaikan oleh kami langsung dan bahwa Ibu S mengetahui bahwa itu masih dalam statusnya pernikahan dengan Umi atau istrinya. Iya. Apalagi Ibu S, Ibu seorang panutan kan, ya. Seharusnya seorang panutan itu tokoh agama, tidak mengerti aturan Islam, ya bang. Artinya tidak layak dia melakukan hal-hal seperti itu. Ibu S, kejadiannya tahun berapa Ibu S? Boleh diceritakan Ibu S ke teman-teman media? 2019. Itu di kejadiannya di rumah atau seperti apa Ibu S? Atau seperti apa? Di sebuah hotel. Mengenal sosok beliau mungkin dari kapan? Tapi kita nggak sebut nama hotelnya. Tapi jelas Ibu S sudah diperlakukan yang tidak pantasnya lah. Contohnya gitu. Jadi ini pengakuan Ibu S, ini murni pengakuan Ibu S dan dia melakukan kis-kis perasaan yang sangat mendalam dan kejiwaannya terlihat masih terganggu juga. Kenapa? Karena mereka tidak ada hubungan apa-apa lagi setelah itu. Ya. Nah kecuali kalau Ibu S dinikahi dan sebagainya, ini kan tidak. Jadi artinya pertanggungjawaban lah sebagai seorang laki-laki. Nah sama seperti halnya dengan teman yang Ibu Marlina. Ibu Marlina pun juga seperti itu, diperlakukan tidak pantasnya sebagai seorang istri. Nah itulah yang jadi poin pada saat ini. Kita datang ke Komnas Perempuan memberikan surat untuk pertanggungjawaban ini, bagaimana seorang perempuan dilakukan seperti ini. Mungkin masih ada lagi perempuan-perempuan yang lain, akan ada korban-korban yang lain.